Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Bu Santi. Saya adalah Direktur dari Artificial Intelligence Center Indonesia. Artificial Intelligence Center Indonesia itu adalah salah satu lembaga pelatihan kode IKA yang tahun ini diberikan amanah oleh Kemendikbudsman untuk melatih lebih dari 1.000 guru dalam rangka implementasi pembelajaran kode IKA di sekolah. Salah satu fase di dalam pelatihan ini adalah fase on-the-job training, di mana guru-guru diminta untuk menerapkan real teaching kode IKA di sekolah dan mengupload hasilnya dengan bentuk dalam bentuk video di YouTube atau di aplikasi lain. Kesulitan kami adalah bagaimana menilai seluruh hasil video teman-teman guru kalau itu digunakan secara manual. Peserta pelatihan IC itu lebih dari 1.000 orang, maka ada lebih dari 1.000 video yang harus dinilai secara manual oleh fasilitator. Itu tentu satu tugas yang sangat berat, terkait dengan biaya, terkait dengan energi dan juga waktu yang diperlukan. Oleh karena itulah diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu fasilitator untuk menilai video tersebut. Ini membantu kami untuk menilai video itu secara objektif dalam waktu yang singkat dan juga dapat menerangkan secara rinci bagaimana proses video pembelajaran itu dilakukan oleh guru time by time, menit demi menit, even detik demi detik. Jadi menerangkan hasil dari video tersebut ke teman-teman guru menjadi lebih mudah dan lebih objektif karena seluruh proses penilaian dari video tadi dapat dianalisis secara deskriptif. Waktu yang diperlukan sangat singkat. Kemudian kita juga bisa langsung menilai video itu bukan hanya satu demi satu, tapi per lokus. Jadi itu sangat memudahkan kami untuk melaksanakan tugas ini dengan baik.